Kalau mau kerja, bingung nih sekarang mau kerja apa. Ya, parno sih. Karena kan kalau lihat dengar info ya, nggak boleh itu, cuci tangan terus, apa kan parno sih. Tapi ya untuk parno kan dari pengalamanku, makanya kan aku sering lihat juga di TV juga ada perawat, dokter gitu kan, mereka joget-joget apa itu karena hati yang suka cita itu obat, obat paling mujarab. Secara manusia sih ada sedih lah ya, karena kejadian ini kan memang baru kita alami semua ya, gak cuma di Indonesia tapi di dunia. Tapi saya mencoba mengambil hikmahnya. Hikmat dari Tuhan itu kita harus diajar berdisiplin, terutama jujur dan peduli. Karena dengan adanya kepedulian, tidak ada lagi ada pertentanganmu. Kalau ekonomi udah pasti, karena bukan mencari siapa yang salah sih. Mungkin saya yang salah. Saya sebagai anak pertama. Sampai sekarang masih menjadi kepala kampung. Jadi ya saya hanya merasa bahwa rezeki buat saya bukan berarti buat saya pribadi, buat mungkin keluarga saya, mungkin juga teman saya, mungkin juga orang lain yang saya tidak kenal. Tapi ya memang kembali kepada hati ya. Ya kebetulan ini ibu saya kan lagi sakit. Ya. Jadi saya gantian sama ada beberapa adik saya di sini kan yang tinggal di sini juga gantian merawat. Karena kan makannya terus tidurnya juga tidak banyak kan. Oh iya tuh kan. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Ma? Oh, sakit kemarin. Biasa kalau adik kita suka. Tapi sudah seperti ini, ada ini enggak sih makanan yang enggak juga sih. Kalau dia lagi mau, kadang-kadang dia minta semur, rendang kalau dia lagi mau. Tapi kalau dia maunya itu bagus. Kadang-kadang dia suka malas. Ya kita nggak tahu apa yang dirasain kan. Jadi kalau udah kayak gitu kita suka paling dipijitin sama adikku. Yang saya sih berserah sih habis, karena kondisi begini kan sebetulnya bukan cuma di Indonesia kan, dunia kan. Jadi saya hanya berserah, cuman kita jaga ya, kalau masuk cuci tangan gitu kan, terus tidak boleh yang bersentuhan, harus jaga jarak kan gitu. Ya, ya kita kasih vitamin terus paling kalau mau keluar cuma sampai di teras itu duduk tuh, nggak boleh keluar. Terus kalau ada matahari jam 10 saya bawa jemur paling 1/4 jam, nggak boleh banyak-banyak kan? Gitu. Terus kan digendong sama adik saya yang laki-laki yang nomor 6. Mbak. Ya, cuma gue juga mbak, dia lupa. Kenyang mama? Belum. Ayo belum, lagi-lagi dong. Kamu belum. Belum kenyang ya pelan-pelan ya. Nanti gak telur gitu. Jadi taruh di kulkas dulu. Terus tadi lagi mas sendiri gak sih? Ya kalau ngurus mama sedihnya tuh karena dia udah umur ya. Dengan kondisi yang bagus lagi, dalam arti bisa berdiri, bisa jalan, gak ya coba tidur. Walaupun tidak lumpuh, tapi dia tidak kuat kakinya. Terus, tapi keinginannya masih banyak. Terus kita harus sabar. Jadi semua juga aku ngurus mama juga, buat aku juga sebuah pembelajaran juga. Bagaimana sabarku harus ditambah-tambah-tambah-tambah. Aku bilang, Pampers biasanya kita kan beli sekian puluh gitu kan supaya buat sebulan, kemarin cuma boleh 2. Ya udah diikutin aja, habis bolehnya 2. Terus aku bilang sama adikku, ditanya dong besok masih bisa beli lagi nggak, waktu itu masih ada uangnya kan gitu.
maksudnya kan buat persiapan. Jadi kan kita gak bisa hitung namanya udah tua. Kebetulan ponakanku dia kerja di sih, terus dia punya kartu kredit. Aku minta tolong deh, baru sama kartu kredit kamu nanti honorku turun, ku bayar. Karena apa lagi? Habis mau minta tolong siapa? Nggak ada yang percaya kalau aku nggak punya duit. Segitunya mau ngadu percaya mau nggak punya duit. Karena kan umumnya sudah terbina dan terbentuk di Indonesia itu bintang film kaya gitu. Tapi kalau aku sih seberapapun yang aku dapat, ya udah aku syukuri aja. Mungkin memang rezekiku udah segitu. Karena kalau kita ubur-ubur, "Woi, gue senior, minta sekian gini." Kalau punya manajer mungkin ya. Aku kan enggak punya manajer. Ah, yang tadi aku bilang, satu istilahku kalau aku nangis untuk sinetron atau film pasti bisa saya lakukan. Satu, dibayar. Kalau untuk nangisin diriku, mau nangis darah juga kalau memang situasinya kayak gini. Paling nangis dalam arti, ya kalau aku sih berdoanya supaya, apalagi mama ya yang sudah umur, supaya mama jangan susah gitu. Syukur sama Tuhan karena dia sang pencipta. Kita hormati karena kamu saya bisa bohongin, kamu manusia kok. Tapi kan Tuhan gak bisa. Jujurlah pada diri sendiri dan Tuhan yang kamu yakini, apapun agamamu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.